Selama satu bulan terakhir dari setelah kita lokakarya itu kan bukan belajar yang belum satu tiga atau empat. Jadi sebulan terakhir ini saya sudah melakukan penerapan budaya positif, lingkungan positif di sekolah. Jadi kita sama anak-anak buat kreasi main kelas, terus kelas impian dan seperti ini kan Bu. Ya. Jadi kemudian itu yang ini kelas impian ya Bu. Ini adalah penanaman budaya. Jadi anak-anak antusias dia buat kelas, karena selama ini kan mereka tahunya peraturan kelas, kalau peraturan itu kan ada sanksinya, hukumannya. Jadi alangkah baiknya dia itu keyakinan bersama. Jadi itu semuanya kami menjawab untuk melaksanakan yang sudah disepakati bersama. Terus ini juga, ini saya udah coba berikan penugasan sama anak, ya di sini anak-anak diminta buat pohon keluarga family tree. Jadi nama anaknya di sini Kelly Galena. Jadi dia sudah tahu siapa kakek neneknya, biji pamannya, sepupu-sepupunya gitu. Jadi nanti anak-anak berkreasi. Ada yang buatnya gambar seperti ini kan Bu, ada juga yang dia digital. Iya, ini dilukis ya? Kalau ini ya dia gambar. Lukis-lukisnya aja ya? Yang ini lukisan, yang digital? Yang digitalnya dia file Bu. File-nya cuma iya file. Ada juga di sini, ini gambar juga. Yang ini yang digital Bu. Jadi dia bisa print. Baik, bagaimana perasaan Ananda ya dan teman-teman terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Mediza sebagai calon guru penggerak itu melakukan aksi nyata? Apa perasaan Ananda dan teman-teman? Saya sendiri merasa sangat senang karena apalagi dengan program ini yang dibawakan juga positif. Kayak yang budaya positif tadi, keyakinan kelas sama impian kelas, kita kan bisa mendapatkan kayak kerjasama, gotong royong, berdiskusi. Terasa pembelajaran Ibu Maliza banyak memakai perumpamaan yang simple, yang juga membuat kami lebih kreatif dan lebih mudah mengerti materi yang diberikan. Sehingga menurut saya, program ini membuat pembelajaran di kelas terasa lebih menyenangkan, Bu. Yeah. Saat itu pada kelas kami, kelas 4 IPS, ada sebuah materi yang memang diberikan kepada kami. Saat itu Ibu Maliza mencontohkan tentang impor dan ekspor. Ibu Maliza memakai perumpamaan sebagai salah satu muridnya menjadi seorang pedagang dan satu lainnya sebagai pembeli, sehingga membuat kami terlatih untuk memakai imajinasi dan menyederhanakan hal-hal yang lebih rumit. Gitu, Bu. Misalnya ketika kami sulit memahami pelajaran, Ibu Maliza akan mengubah metode atau cara lain dalam menyampaikan materi sehingga kami bisa memahami pelajaran dengan baik.
Saat rasa jenuh, Ibu Melisa juga akan mengubah suasana kelas terasa hidup kembali. Misalnya, selingan game dan lain-lain. Perasaan saya selama proses pembelajaran di kelas bersama Bu Melisa sangat menyenangkan. Dan Ibu Melisa adalah termasuk guru favorit saya juga, Bu. Oke, okay. Pelajaran Coan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa bersama dulu. Ibu minta Surya Winata boleh pimpin doa, nak, bantu pimpin doa. Tawakal, kaisan, ilah muka, seka, peting, ini, di pepang, woman, kaisan, tanjong. 希望今天我们都学习的知识忙让我们尽孝为父母团体终于我家希望我们的祈祷为较热时间祷告礼品请李老师早安大家早安。Ya, selamat pagi Ibu Melisa dan anak-anak Ibu semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat ya, Nak ya? Pagi, Bu. Iya, pagi. Ya, lanjut, Ibu. Ekonomi kreatif merupakan perkembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif dan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Kekayaan potensi seni budaya dari berbagai daerah sebagai fondasi untuk tumbuhnya industri kreatif. Ada games yang bisa anak-anak mainkan? Silahkan klik link yang ada di chat room, boleh langsung dimainkan. Kita bisa lihat scores-nya ya, siapa yang sudah berhasil. Di situ anak-anak mencari 14 subsektor ekonomi kreatif. Dia bisa horizontal, bisa vertikal, terus bisa diagonal juga. Nah, ini LKS-nya, anak-anak sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Di sini ada subsektor ekonomi kreatif. Lihat dari gambarnya, ini masuk dalam subsektor ekonomi kreatif di bidang apa? Lalu di sini anak-anak tuliskan manfaatnya apa. Ya.
tekstil, misal ada yang dilukis. Iya, berhasil lah pendampingan dengan Mati. Alhamdulillah. Itu tadi dicarakan apa untuk kedepannya, apa ya nanti kalau selesai jangan merasa sudah selesai. Iya. Belum selesai guru akan dimulai. Masih merasakan lah kawan. Jadi kalau merasa sudah selesai, nggak mau melakukan apa nanti akan dimulai. Kita nggak sanggup buat lagi. Jadi dia bilang saya takut tuh nanti. Saya nggak ini. Takut itu yang bagus, yang nggak bagus tuh sudah merasa bisa. Tapi takut tuh bagus emang. Bisa nggak saya buktikan nanti ya? Akhirnya kita muncul motivasinya, saya harus bisa loh. Saya harus contoh gitu kan. Namanya penggerak. Saya akan menggerakkan semuanya nanti. Saya bilang juga tadi, jangan merasa kita bertumbuh tidak merasa hebat dari yang lain. Saya Mailiza Amalia MPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Pekanbaru. Kegiatan hari ini adalah pendampingan individu yang pertama. Kesan dan pesan saya selama proses pendampingan adalah saya merasa sangat senang dapat berdiskusi, berdialog dengan Ibu Erlina Wati, membicarakan bagaimana proses pembelajaran atau capaian yang sudah saya capai selama 1 bulan terakhir ini. Harapan saya semoga kedepannya proses pendampingan dapat berjalan lebih lancar. Kita dapat berdiskusi banyak hal lagi untuk bisa mencapai proses pembelajaran yang kita impikan bersama. Terima kasih.